Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan mengobati tanaman saya, kul hijau atau brokoli yang kena hama wereng. Nah, itu putih-putih ini wereng. Nah, ini juga wereng. Terus saya akan menggunakan dua jenis obat. Yang pertama ini, kedua ini, dan yang ketiga yaitu daya. Fungsinya untuk merekatkan obat tadi ke daunnya agar tidak luntur terkena embun. Langsung saja kita isi air sampai penuh tangkinya, terus disemprotkan ke pohon kul hijau atau brokolinya. Kalau yang sudah agak parah kita kasih semprot yang agak banyak biar rontok.